final, pertandingan final di Liga Audisi Joksin. Wah. Terima kasih. Gak keburu. Harusnya udah mau kelepas di ujung tuh. Bang Opin, gimana? Aduh, Bang Cepot, makasih Bang Cepot ya. Selamat. Bang Opin, mantap. Juara Bang Opin. Ini dari Opus nih. Ada mantap. Luar biasa. Selamat. Oke. Terus lanjut. Opus Spectre. Tarik sini, seset terus. Hai guys. Ketemu lagi bareng gue, Eko Saputra FM, di channel yang keren, channel yang membahas tentang dunia layangan. Oke, hari ini ya gue lagi ada di Rancok ya. Hari ini gue akan ngeliput seputar audisi Joksin. Hari ini ada audisi Joksin di Rancok, banyak peserta yang hadir di sini. Nanti kita akan melihat keseruannya seperti apa tentang audisi Joksin ini ya. Kemudian kita juga akan tanya-tanya ke peserta dan juga ke panitia tentang audisi ini. Oke, yuk, supaya kita nggak berlama-lama, kita akan langsung cek ke lokasi. Check it out. Oke guys, nah kali ini juga sudah ada Om Denmas dan juga ada Bang Prima nih. Nanti kita akan tanya-tanya yuk. Lagi seru banget guys, seru banget. Karena pemain di motor. Oh, gimana kabarnya? Ini pemain di motor itu. Ini ada Om Prima dan juga ada Om Denmas nih yang ownernya Joksin. Om, kita mau tanya nih, hari ini kan ada opsi Joksin nih. Nah ini peraturan di Joksin ini seperti apa sih? Peraturannya standar, jadi layangan jatuh, itu kalah. Layangan nyangkut, 10 detik dihitung. Dan nanti ada batas pungkol, jadi kalau nggak boleh terlalu dalam. Dan memang event ini dikhususkan untuk pemula sebenarnya. Karena Joksin mencari joki. Dan di sini ketika kita mendaftar tidak membawa bendera komunitas ataupun membawa bendera branded. Jadi benar-benar pure. Pure. Pemula ya. Pemula. Misalnya kita nih teman satu komunitas bisa ketemu karena di sini pakai pengocokan. Pengocokan langsung di lokasi. Pengocokan langsung di lokasi. Langsung di lokasi. Oh, jadi benar-benar tidak ada istilahnya tidak ada. Tidak ada pengaturan bagan atau apa. Di sini pure. Joksin cari joki. Mantap. Oke, Om Prima, thank you. Kita kan mau tanya sama Om Denmas nih, Om. Gimana Om? Untuk hari ini, karena ada apa namanya audisi Joksin ini, tentunya Om Denmas punya harapan nih untuk audisi ini. Kedepannya itu seperti apa, Om? Jadi saya sendiri selaku penyelenggara itu tidak menyangka ya bahwa audisi Joksin Jakarta ya. Jadi sekarang ini baru audisi Joksin Jakarta. Baru yang pertama nih Om ya. Iya, jadi kita akan mencari joki-joki khusus dari Jakarta. Jadi semua yang ikut di sini ada 64 itu semuanya KTP Jakarta. Nah nanti kita akan bergerak lagi ke Depok, ke Bogor, ke Tangerang, ke Bekasi. Jadi kita akan berurutan berganti-gantian. Nah, saya tidak menyangka respon pelayang kita itu sangat tinggi. Jadi begitu kita buka pendaftaran, itu nggak sampai 3 jam itu sudah full slotnya. 3 jam sudah full, Om? 3 jam sudah full. Luar biasa, 3 jam langsung full.
Jadi kita memang berharap audisi ini menjadi cermin, menjadi gambaran turnamen-turnamen yang besar, bahwa kita nanti akan menunjukkan bahwa kita akan menggelar audisi ini secara fair play. Jadi ini bisa nanti menjadi gambaran ya ke depan ya, karena kita sendiri juga akan menggelar namanya Liga Joksin. Sekarang sedang kita olah Liga Joksin itu nanti turnamen layangan aduan nasional. Jadi kita berangkat dari sini dulu, kalau dari sini kita bisa fair play, ke depan kita berharap seperti itu. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita lihat dari ini, coba dilihat ininya. Jadi pengocokan ini juga langsung semua peserta tahu ya. Langsung di lokasi ya Om ya? Ya, langsung di lokasi dan bagannya itu tidak ada setting-settingan. Siapa harus ke bagan A, bagan B, bagan C itu nggak ada. Itu yang mau kita hilangkan. Jadi benar-benar pure fair ya Om ya? Fair, benar-benar fair di sini. Jadi, tapi untuk kedepannya ini targetnya berapa lokasi Om untuk apa namanya audisi ini Om? Jadi kita sebanyak mungkin akan kita cari. Jadi kita ingin mengembangkan di wilayah-wilayah lain yang mungkin tidak saja ada pelayang. Misalkan kalau kita kenal, misalkan di Depok itu sudah banyak, nggak apa-apa kita bikin. Tapi di tempat lain yang tidak ada pelayang pun mungkin juga akan kita sasar. Misalkan di daerah Ngawi. Di daerah Ngawi itu di Madiun sudah besar, tapi Ngawinya belum ada. Nah itu juga akan kita bikin gelaran audisi Joksin Ngawi. Jadi benar-benar Om sudah memulai dari Jakarta dulu, tapi rencana kedepannya sampai ke Nusantara semua ya Om? Ya, semuanya. Luar biasa. Jadi teman-teman semuanya nanti Joksin akan menggelar juga Liga Joksin ya Om ya? Liga Joksin itu liga yang memang itu nasional, nanti pasti itu akan seru sekali. Dan tapi memang saat ini kita sedang mencari joki-jokinya ya, jadi perlahan-lahan mulai dari Jakarta kemudian nanti akan merambah ke daerah lain. Nah tapi untuk pesan dan kesannya nih Om untuk di audisi yang pertama ini, itu untuk yang teman-teman yang melihat video ini, khususnya untuk para pelayang di Indonesia, itu bagaimana Om? Ya, jadi kalau pesan saya, kalau memang teman-teman memiliki kemampuan yang selama ini tidak bisa muncul di dalam turnamen, misalkan karena tidak ada kesempatan slot, tidak apa, mari bergabung dengan audisi Joksin. Di kota-kota Anda kami akan segera datang. Di situ tunjukkan kemampuan kalian. Nah, kalau misalkan kesan saya, kita lihat sendiri ya, ini lumayan tinggi dari pelayang. Mereka bahkan seperti kayak turnamen sungguhan, padahal ini hanya audisi ya. Aduh, memang tadi saya lihat juga dari pagi nih Om, yeah. Dari jam 9 itu sudah standby semua di sini, padahal kita akan mulai jam 11 ya Om ya. Dari jam 11 kita mulai, tapi jam 9 ini sudah pada berkumpul, dan memang antusias dari teman-teman semuanya ini luar biasa, luar biasa sekali. Oke Om, terima kasih sekali. Semoga hari ini audisinya berjalan dengan baik, dengan lancar dan juga maksimal ya. Dan tentunya teman-teman semuanya yang nonton video ini, tunggu audisi Joksin di kota-kota Anda ya. Jangan sampai nggak ikut audisinya ya. Insya Allah nanti ya, setelah ini akan ada audisi-audisi di baik itu Depok, di Bogor, di Tangerang, intinya di Jabodetabek ya. Teman-teman semuanya siap-siap untuk pendaftar. Ditunggu nanti pendaftarannya di kota-kota Anda. Oke, terima kasih Om. Aku hanya sliter. Alhamdulillah baik. Sarapan dulu nih Landa. Sarapan udah dari pagi. Wih, mantap. Tadi ke Tanah Balu dulu, balik ke sini. Wih, mantap. Tapi ini dari tim channelnya Eko Saputra FM. Oke. Baik. Makan dulu makan. Ada juga Bang Cai di sini. Buang gelasan dulu. Sisa kemarin latihan. Oh, siap.
ada Bang Wahyu juga sini. Halo. Mau persiapan sarapan dan juga ada Open Peace di sini. Jadi kita nih minum aqua dulu biar konsen. Dehidrasi. Dehidrasi. Siap. Okay. Yuk, gue main pertama yuk. Persiapan. Nomor 4. Iya, 4, makanya gue makan 50. Santai dong, Bang. Siap. Terima kasih. Ini dari Opus Fractal. Coba kita lihat lawannya ke sana. Kita lihat di atas. Bang Kucai posisi mencari di bawah. Woi. Pertandingan kedua nih Bang Kucai dari Opus Fractal lawan. Bang Kucai posisi di bawah, lawan posisi ada. Lanjut, Bang Kucai menang lagi. Malam ini udah Bang Kucai masuk 16 besar. Mantap. Nah. Ya, balik lagi kan. Udah. Gimana Bang Kucai? Mantap ya. Masuk 16 sih Bang Kucai ya? 16 besar, mantap. Alhamdulillah Bang Kucai. Lanjut Bang Kucai. Lanjut. Nih sama Eko. Mantap guys. Hari ini kita berada di audisi Joksin. Jadi teman-teman dari Opus Factor dan tim juga dari channel Eko Saputra FM kali ini mengikuti audisi Joksin ya. Doakan mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari audisi ini ya. Dan tunggu teman-teman semuanya yang memang mau ikut audisi Joksin, tunggu di kota-kota teman-teman semuanya ya, karena nanti itu ada juga di kota-kota teman-teman seperti di Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi ya. Ditunggu aja. Oke? Okay? Yuk. Oke, siap. Baik. Pertandingan selanjutnya. Dari mana, Bang? JGKF. JGKF. Jagakarsa. Jagakarsa. Ih, mantap nih.
mantap. Bang Cepot ya? Iya, Sahli ini. Oke, Sahli ini ya. Mantap, mantap, mantap. Kita lihat Bang Cepot main. Nih, haus nih. Habis tahun nih, semangat nih. Mantap, mantap. Oke guys, di audisi kali ini kita akan coba tanya-tanya ya sama salah satu peserta di audisi Jogs ini. Yuk kita akan tanya dengan tim dari Cipete ini kayaknya. Yuk, kita tanya-tanya. Oke, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bang. Sehat ya? Sehat. Ini dari Cipete kan ya? Cipete Bang. Dari Cipete, ini tim dari Cipete dengan Bang siapa nih Bang? Saiful. Dengan Bang Saiful. Wah. Berapa tim hari ya? Berapa tim? Berapa orang yang diturunkan hari ini Bang? Ini ada 3 tim di sini sebenarnya, tapi ini teman semua gitu. Lain-lain beda-beda. Oh, beda-beda. Iya. Ini dari mana? Yusuf Cipete Bersatu. Yo, Cipete Bersatu. Nah, ada Bang Yusuf dari Cipete Bersatu. Terus Olia Ondel-Ondel dari tim Ondel-Ondel. Ondel-Ondel. Itu Enjoy dari Ngokong. Oh, dari Ngokong. Iya. Oke. Okay. Satu itu ya? Satu wilayah. Satu wilayah. Iya. Nah, untuk ini Bang, kita mau tanya-tanya nih seputar audisi Jogs ini ya. Nah, komentarnya seperti apa sih menurut Bang Bang Saiful tentang audisi Jogsin kali ini Bang? Ya, menurut saya sih ini bagus ya, merata. Kenapa? Karena nggak ada pemain-pemain yang kita anggap senior gitu ya. Rata ini, masih rame lah istilahnya. Benar-benar seleksi pemain-pemain ini semua lah. Pemula ya? Pemula semua bisa dikatakan. Dan itu memang benar-benar di sini fair ya? Iya, fair. Tidak ada ini ya, maksudnya untuk undiannya juga fair. Fair, iya. Jadi dari mulai kegiatan. Undian ini kita nyaksiin ya? Iya, kita nyaksiin sendiri. Oke, jadi di audisi Jogsin ini, timnya Bang Saiful ini menurunkan 3 orang ya. Iya, ada bertiga. Ada, tadi ada Bang siapa? Yusuf. Ada Bang Yusuf. Olia. Ada Bang Olia dan Enjoy. Bang Enjoy, ya. Yang ini dari Cipete. Nah, alhamdulillah udah main Bang? Belum ada yang main nih nanti nih. Belum. Berarti di grup apa nih? Di B. Di grup B. Urutan 59. 50 lebih semua. Oh, 50 lebih semua. Iya, ini baru. Oke, baik. Yang ke 35 ini ya. 35 ya. Oke, mudah-mudahan. Nah, tapi untuk kesan-kesannya apa nih Bang untuk audisi Jogsin ini untuk para player yang player pemula yang ada di Indonesia khususnya di Jakarta? Kesan-kesannya kan ya dengan adanya Jogsin mengadakan event seperti ini itu bagus ya menurut saya. Kenapa? Karena ini nyaring dari benar-benar dari bawah ya, pemain-pemain pemula semua. Nah, tanpa ada pemain-pemain yang kita lihat yang pro ya, dikatakan pro lah ya. Itu siap. Oke, terima kasih Bang Saiful atas komentarnya dan kesan serta pesannya untuk audisi. Semoga tim dari Cipete bisa membawa piala nih hari ini ya. Amin. Oke, terima kasih. Sama-sama. Salam satu langit. Salam satu langit. Eko Satu Putra YouTube. Yeah. Mantap. Makasih. Ini dari Muala Kid Fighter. Yoi, mantap nih, selalu ada nih. Pasti. Tuan rumah ya. Ini dari Bambu Apus ya? Iya. Bambu Apus ya? Sakti. Rompal, dari Rompal. Dari Rompal, nih Bang Cepot nih. Rombongan kalah. Rombongan kalah. Bang Keling nggak main? Bang Keling kerja masuk ya. Masuk kerja ya? Oh, siap. Sayang dapat libur. Mantap. Abang gimana Abang? Hah? Abang udah main belum? Saya udah kalah. Udah kalah. Belum main tapi udah kalah. Ya wes. Mumpung apa mungkin belum rezeki. Iya. Oke. Okay? Belum hoki. Rezekinya itu kalah. Hah? Rezekinya itu kalah. Rezekinya kalah. Kalah juga enggak ada rezeki. Ah iya, siap. Mantap. Oke, Bang Cepat ya, makasih. Oke. Bang, dari
Dari jeruk purut, Bang. Jeruk purut. Iya. Oh, iya, kebun jeruk ya? Enggak, jeruk purut. Cilandak, Bang. Cilandak. Pasar iya. Itu pasar Minggu itu juga. Oh, iya iya iya. Belum nih. Ada juga, Bang. Ada. Ya, iseng aja, Bang. Ah, iseng ya. Ka channel apa? Mail Padang. Mail Padang, Bang. Hah? Mail Padang. Mail Padang. Iya. Oh. Eka ya, Eka Saputra ya? Eka Saputra. Siap, Bang. Oke, Bang. Thank you. Iya, Bang. Yeah. Sukses, Bang. Oke. Okay. Nah, ini ketemu nih. Ketemu dari YouTube kita nih. Sehat ya? Dari mantap nih, ketemu lagi kita dengan YouTuber layangan Kang Hari dari channelnya Cerita Hari Ini Official nih. Mantap. Gimana, Kang, hari ini, Kang? Ya, mantap ya. Cuacanya bagus hari ini. Ya, semoga lancar aja lah langsung sehari pun. Siap. Insyaallah kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Ini tadi datang jam berapa? Oh, baru ya? Enggak ikut pertandingan? Wah, janganlah. Bang Prima kesayangan. Kayaknya nanti kita seru nih kalau kita para YouTuber kita main layangan, ngadu layangan bareng-bareng. Kayaknya oh, nanti seru nih. Siap, nanti kita atur. Prima ada. Oke, siap, siap. Oke. Kalau kita turnamen di Lancok, pasti ketemu nih sama tukang kopi nih. Ibu siapa, Bu? Ah, Ibu Yani. Ibu Yani. Mantap lah Ibu Yani. Iya. Jangan lupa ngopi di sini nih sama Ibu Yani nih, di pas parkiran motor. Pintu masuk. Yo, Bu Yani, makasih. Iya, sama-sama. Nah, ini kita ketemu nih sama tukang parkir nih. Iya, guys. Oh, tukang parkirnya perempuan, guys. Iya. Nah, Joksin siapa? Mantap. Joksin mantap. Dengan siapa? Dengan Mbak Hasana. Oh, dengan Mbak Hasana ya. Emang biasa ya di sini ya? Saya biasa di sini. Parkir di sini ya, iya. Di sana ya. Layangan sama bola sama tilangan. Oh, siap, siap. Ini juga motor semua nih ya. Motor semua dijaga iya. Ya. Wah, Joksin semua nih, mantap. Mantap. Oke, makasih. Iya, makasih. Satu langkah menuju perempat final. Dari channel YouTube Eko Saputra FM, Bang Obeng Baik-baik. Kita lihat. Eh, udah ngetuk. Masuk. Alhamdulillah nih Bang Obeng masuk. Nah, ini kita lihat nih. Oh iya. Di sini ada Abang Dai Muara Kipai. Ya. Nah, sini ada JGKF. JGKF Ribon. Ribon Liga nih. Ribon. Wah, ini punya kelasan sendiri nih. Oh iya, yuk kita ribut sekali nih. Waduh. Ayo, Bang, dengan Bang siapa nih, Bang? Robi. Nah, dengan Bang Robi nih dari tim Holigan. Holigan. Hilo Holigan mana? Dari mana? Daerah mana? Condet. Oh, Holigan kita Condet. Kita bikin dua aja lah. Nah, yang, tiga. Yang ini Salatin, ini Atot. Nah, ini Molon. Oh, jadi tim Holigan ini dari Condet sudah punya produk sendiri nih ya. Nih, kawan-kawan nih, semua nih tapi belum dilebeli. Yang contohnya seperti ini nih. Ada tiga ya, Bang ya? No, lagi pakai no. Ri, pakai matut ya, Ri? Oh, ada ya. Berapa varian tadi, Bang? Tiga. Ada tiga varian, ada yang molor. Ini molor ya? Molor, ini Salatin nih. Ini Salatin. Salatin, ini matut ya? Iya. Mantap, mantap. Nanti kita akan review juga nih gelasan dari Holigan nih ya nanti. Udah di-review sama Om Dodo. Oh, satu. Sudah satu. Masuk. Oh, iya. Review ya. Sudah dilihat kata teksturnya masuknya nih untuk kategori turnamen. Turnamen. Nanti kita boleh nge-review juga kan nih? Hah? Jadi nanti kita akan review Lalu, juga nih ya gelasan punyanya bisa, Robi. Dari Holigan ya. Ada Salatinnya juga. Kemudian ada Bolor dan juga ada Matotnya juga nih ya. Sepertinya nih. Ini bahannya apa nih, Bang? Bahannya kita sih bahan senar biasa sih. Senar biasa ya. Iya, senar biasa. Apa nih, Bang? Semua senar biasa nih. Kita hidacinya enggak bawa. Soalnya beda-beda. Oh gitu ya. Nah, ini agak senar biasa tapi hidachi. Tiga, soalnya hidachi itu lebih beda. Jadi lebih agak kayak matut kalau hidachi. Oh gitu. Oh, agak. Nah, kalau ini agak molor. Hmm. Kalau Salatin kan beda tuh, Salatin kimia. Wah, ini udah matang banget ini. Gurih. Udah gurih banget ini tuh. Tuh. Bener-bener ya.
nggak ada yang rontok nih, udah kering. Untuk layang produknya sendiri ini lagi kita lagi bikin brand, lagi bikin brand. Oh. Layangannya juga ada. Cukoi, cukoi. Kita karena varian dari komunitas kita sukanya hobinya cukoi. Cukoi ya. Iya. Oke. Nanti. Bisa main tarik sama pret. Pret. Oke. Pret buat ibarat kata kalau udah kepepet. Kalau kepepet kebanyakan pakai cepret ya. Oke, nanti kita akan oke kawan-kawan nanti kita akan coba review gelasan dan juga layangan Holigan ya. Nanti kalau kita itu kita langsung ke Eko Saputra YouTube ya. Eko Saputra FM. Kita kabarin FM. Siap, mantap. Layangan kita lagi bikin, kita udah ke apa namanya? Lagi bikin printing untuk gambar, desain udah jadi. Nah itu kita lagi bikin desain, desain udah jadi, tinggal produksi aja sih. Musim musim kemarau, musim kemarau ya. Mantap. Pas ya, produksi suka ya pas musim kemarau ya. Wih, mantap angin. Sewotnya juga lagi mesin, kita sewotnya insya Allah Tamiang. Sewotnya Tamiang ya? Iya. Oke, siap. Nanti ditunggu ya kawan-kawan semuanya. Kita akan review juga gelasan dari Holigan dan juga layangannya. Jangan lupa subscribe and like dan komen YouTube Eko Saputra FM. FM. Mantap. Mantap. Salam satu langit. Oke. Final dengan Bang siapa Bang? Bang Ali dari CGKF Ribon ya, Ribon baru hadir melawan satu tim gak ya? Enggak, itu Cicago, Cicago. Cicago. Dari mana tuh Bang? Ciracas. Ciracas, ya. Besok kalau sudah jadi Yoki nih ya, Bang Kucai. Melawan dari tim Cicago, Ciracas, lompat final. Lihat Bang Ali melawan. Bang Ali, aku padamu Bang Ali. Dari CGKF menuju final. Mantap. Mantap nih dari tim CGKF nih masuk nih. Bang Ali. Kita lihat Bang Obeng menuju final. Dengerin dong, priwitan wasit deh. Kita lihat di atas. Ntar wasit priwit gak denger. Bang Obeng menuju final dari tim Eko Saputra FM. Kita lihat. Bang Obeng pindah pos. Lanjut pas 3. Terus. Lanjut. Sampai atas, bos. Tas pala bos. Wih, Bang Obeng menang. Kita lihat. CGKF nih final lawan Bang Obeng. Lawannya temen Bang, repot ini.
dari tim Eko Saputra FM. Oke, Bang Ali dari CGKM Penali. Siap, mantap. Waktu 5 menit. Kita lihat Bang Obeng posisi di bawah. Bang Ali dari CGKM posisi di atas. Kita lihat dia menyilang. Pertandingan vital nih, kalau nyilang gini nih vital, seneng banget ya tanding nyilang begini. Final melawan Obeng melawan Bang Ali dari CGKM. Final, pertandingan final di Liga Audisi Joksin. Wah! Bang Ali, gak keburu. Harusnya udah bawa kelepas di ujung tuh. Bang Obeng, gimana? Aduh, main cepet, makasih Pak cepet ya. Bang Obeng, mantap. Juara Bang Obeng. Ini dari Opus nih. Mantap. Mantap. Gimana Bang, gelasannya Bang? Makasih Pak cepet nih, gelasan Joksin nih. Bang gimana Bang? Nah, saya mantap udah. Gimana? Bang Obeng tadi dari awal penyisihan sampai final itu pakai gelasan Joksin. Itu gelasan Joksin bagaimana? Aduh, gelasannya nih udah mateng. Mantap. Beling mulu nih kayaknya nih. Mantap gelasnya. Nih tajam banget. Mantap ya. Tajam banget. Mantap ya. Jadi ini guys, gelasan yang dipakai oleh Bang Obeng dari awal sampai akhir. Sampai final ini, dan beliau bisa juara satu menggunakan gelasan ini. Mantap. Hokinya Obeng. Hari ini Obeng juara. Sama-sama pakai ini. Bang Ali juga pakai gelasan Joksinya. Sama-sama. Gelasan juara nih. Gelasan mantap. Mantap. Ini gelasan mantap banget ini. Serius. Bang, lagi minum, Bang. Sini dong, dari sini. 5, 6, 7, nah, sini. Ambil satu-satu. Ini ukurannya, Roy. Nah, M sih. Ini apa, L? L. 2, 3. Sip. Balik. Juara 3. Ya, juara. Oke. Kemudian atas nama Bang Ali, sahabat polisi. Ya, sahabat polisi berserta dianggap piala dan uang pembinaan. Selamat untuk juara 1, Obeng Bang. Ayo Obeng Bang. Ya, juara 1 dong. Oke. Dulu ya. Piala juara 1. Juara 1 oleh Barokah. Sama piadanya. Master Joksin dan peserta piagam dan uang pembinaan juara 1 dan piala. Jangan sampai lupa. Selamat atas rugi Barokah. Dan penyerahan oleh owner kita Joksin. Selamat kameranya saya selalu. Wah. Siap pialanya angkat teng. Oke, thank you buat semua teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sampai ketemu di Liga Joksin.
Muhammad Barokah, juara 2, ada saudara Ari, juara 3, ada saudara Rizky, juara 4. Sertifikat mana? Mantap. Sip. Lalu. Okay. Thank you buat semuanya. Terima kasih. Bang Ali, terima kasih.